Oke, Bapak dan Ibu, saya akan mencoba menginstal PaperPal di Microsoft Word dan mempraktekkan caranya. Jadi, Bapak Ibu tinggal ke klik aja sini paperpal.com, lalu Bapak Ibu login. Ketika Bapak Ibu login, maka nanti ada keluar nih install Word add-in. Bapak Ibu klik aja. Oke, di sini. Oke, dikasih panduannya gimana sih installnya. Di sini dia bisa get add-in, insert tab lalu get add-in atau open paperpal. Oke, berarti kita buka Word-nya. Insert, bentar saya close aja dulu semuanya. Oke, jadi kita tinggal get add-in aja ya. Jadi kita ke bagian get add-in di insert tab. Bentar, kita close, kita open. Prosesnya kita buka blank aja dokumen insert. Gimana ya? Di home ada nggak? Insert, insert, insert. Di file ada nggak? Oh iya, di file ada nih, get in. Sorry. Oke, di file, get in. Tunggu. Sampai jalan dulu. Oke, close aja paper file. File. Oke, udah ada nih paper file. Lalu add, klik add di sini. Lalu continue. Bentar. Oke, udah ada muncul paperpal. Grammarly-nya kita matiin dulu. Paperpal kita open. Oke, kita masukin akunnya. Passwordnya. Terus name-nya pakai nama saya ya, Bu. Izin. Bapak Ibu. Oke, create account. Oh, nggak bisa create account. Sorry, saya di create account. Harusnya login. Oke, login. Lalu kita udah punya akun. Saya lupa. Nah, saya masukin aja passwordnya. Oke, login. Sorry, tadi create account. Sekarang login. Oke. Bentar, kita tunggu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ntar oke, udah login nih. Oke. Misalnya kita buka aja file yang lain ya. File-nya ini deh. Percaya, buka. Oke, nambah editing. Ini udah ada paperpalnya. Lalu saya close blank, saya open paperpal. Nanti paperpal ini dia akan ngasih suggestion. Misalnya kita mau apa nih, kan lagi checking report, checking subscription status, loading status. Terus tulis aja. Ya, scanning. Nah, ini dia itu banyak fiturnya juga Bapak Ibu, misalnya para fase,
itu ngecek subjek work agreement, tenses dan sebagainya. Coba kita cek dulu, ini masih 7%, tunggu dulu sampai 100% ya Bapak Ibu. Ini ketika dia udah scan 100% lebih baik nanti kita baratnya menggunakan PPP sehingga input yang dimasukkan atau disugeskan diberikan oleh PPP. Ini ada menu translation juga, sinonim, kita menu language di sini ada konsistensi, jadi kita menunya ada language, sinonim, translation, jadi Bapak Ibu bisa mentranslate langsung ke bahasa Inggris. Lalu ini copyright, ini belum saya klik, saya belum nyoba juga. Oke. Bentar, kita tunggu dulu. Coba kita klik copyright di sini. Kaktus confusion, let's oke. Jadi sambil menunggu ini kita coba lihat paper website. Oke, ini paper website. Kita udah install pluginnya. Lalu kita cek di home aja. Jadi gini. Jadi paper ini ada versi webnya, ada versi Microsoft Word-nya. Jadi kalau di versi webnya ini Bapak Ibu bisa upload dokumen Bapak Ibu sini nih. Nanti di copy paste aja. Atau Bapak Ibu bisa gunakan menu ini untuk khusus manuskrip, misalnya Bapak Ibu mau submission ke jurnal, namanya check submission readiness. Nah, di sini Bapak Ibu bisa upload get closer to journal acceptance in minutes, upload your manuscript below to improve your chance of acceptance with high quality language edit and technical check for submission readiness. Di sini sudah dibilang kalau ini adalah no free unlimited manuscript check with PaperPal Prime. Kita udah PaperPal Prime. Jadi kita akan dicek ini nanti semuanya hasilnya seperti ini. Seandainya saya cek ya, cek manuscript no. Oke, saya klik aja yang ini ya, sama dengan yang di atas sebelumnya. Oke, lalu pilih saya pilih ini deh. Nah, ini shorten abstract. Sambil nunggu, kita udah upload manuskrip kita tunggu dulu. Oke, lihat tuh, dia ngasih suggestion, misalnya kita kurang apa. Salah satunya ini kan anonymous artikel ya, jadi saya nggak ada author list dan sebagainya itu nggak ada. Nah, terus author email juga nggak ada. Di sini kan ada dicek juga disclore yang author contribution statementnya, conflict of interest. Nah, ini nggak ada nih. Kalau saya kan tampilin ini kan di data digital pages. Nah, ini harusnya nggak ada. Tapi kalau misalnya figure, count, structure, reference, language, ini kayaknya aman deh. Ini nanti bisa kita lihat suggestion-nya di sini. Oke. Ini dia lagi scanning, tapi belum selesai Bapak Ibu. Jadi baru sampai sini, baru 30% lah. Oke, sambil lihat kita udah selesai belum? Udah 77%. Sambil belum ngopi-ngopi dulu. Oke, aman. Terusnya aman nih sampai semuanya. Let's see possibility-nya. Ya benar, memang masih 30%. Kita lihat ini sudah 85%, 80% lagi. Dia bilang manuskripnya is too long, maybe too long, karena dia kan biasanya itu dia Springer itu biasanya standarnya 6.000 sampai 8.000, mungkin lebih banyak dari itu manuskripnya, nggak tahu juga, cuman too many too old reference, banyak reference yang old, nggak update.
Oke, sambil nunggu kita lihat sudah 99%. Oke. Kita coba. Jadi ini ada 4 menu ya Bapak Ibu atau 4 taksper language, sinonim, translation sama persistensi. Ya, scanning ada hampir selesai. Oke. Oke. Jadi copilot menu ini bisa untuk rewrite sama trim. Kalau trim itu mendekin kalimat tapi kontennya tetap sama. Oke. Okay. Language settingnya kita setting. Oke. Okay. Kita pilih American English. Oke. Okay. Terus. Oke. Okay. 99%. Kita lihat dulu ini masih sampai sini. Reference score is good. Reference with no citation. Nggak ada. Jadi ada reference yang nggak pakai citation. Ini nggak ada. Oke, okay, it's good. Oke. Okay. Nah, ini kan ada nih Bu hasilnya. Jadi kalau daripada bingung, download full edited document. Oke. Okay. Hebatnya Paperpal itu dia langsung manuskrip kita langsung diedit nih language-nya. Sis. Oke. Okay. Kita lihat, saya juga belum pernah coba. Saya makanya pengen coba. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay, standarnya diam sampai 4000. Untuk manuskrip saya biasanya di atas 6000. Oke, okay, it's good. Dia ngasih reference. Coba. Oke, okay. Grammarnya langsung dibenerin loh Bapak Ibu. Langsung dibenerin grammarnya sama Paperpal. Wow. Oke, okay, langsung dibenerin. Bapak Ibu bisa dapat bahasa Inggris yang lebih bagus. Oke. Okay. Oke. Okay. Wow, it's nice. It's good. Yang bahasa Inggrisnya kita bisa ambil. Contoh ya, ambil contoh. Contoh. Ya. This, saya bilang the limitation is... of this study is that the context, saya bilang kan awalnya is only limited to the Yogyakarta special district. Dia benerinnya ini is limited only-nya dihapus to the Yogyakarta special district Indonesia. Not only all students, biasanya memang nggak usah pakai the sih kalau udah jamak, all student writing were analyzed. Ah, dia pinter nih. Jadi kalau analysis ini kan British digantinya jadi Z analysis. Oke, okay, that's good. Oke, okay, not bad lah. That's good. Oke, okay, future manuscript review-nya untuk grammar udah kita coba. Thank you, Paperpal. Sekarang kita coba yang ini dia nggak mau 100%, tapi kita coba aja. Kita coba nih. Kelihatan tuh. Kansas. Ah, dia mintanya pakainya present nih, how student. Oke. Okay. Kalau kita accept gimana? Oke, okay, berubah ya. How student experience and respond to the online learning. Oke, okay. Yang ini dia to understand the three point. Of. Oke, okay, the three point. Oke, okay, kita accept. Oke, okay, to understand. Oke. Okay. Ini kita coba udah refresh, coba kita refresh atau spelling dia mau kasih yang mana. Oh, dia ngasih suggestion untuk refresh. The selected writing were then analyzed. Oh, karena pakai masih analyzed, ini masih pakai British. Using fun money method. Oke. Okay. Soal. Oke, okay, it's good. Lalu di refresh dia mau yang ini yang bawahnya experience. Jadi ini pintar ya dia Paperpal, dia ngeceknya per kalimat. It's good. Jadi untuk refresh dia ngarahin per kalimat. Coba misalnya penggunaan preposition pada depan dan punctuation. Kita klik ini misalnya kita klik ini.
Oh enggak, dia jadi memang udah bentar-bentar. Ini misalnya. Oke, minimal. Oke, cost minimal. Karena misalnya value minimum. Oke, it's good. Oke. Ini ada future sinonim ya. Misalnya saya mau tulis experience, saya blok. Lalu saya pilih sinonim, coba nih. I like the word. Oke, sinonimnya experience. Oke, dot condit. Coba kita ganti dia fundamental misalnya. Nggak apa, it's okay. Nggak, ini recording. Oke, key aspect, important aspect. Ini nggak recording nih. Nggak, Mi, lewat ya, Mi. Ini recording. Oke. Nggak bisa, Mi. Bentar lagi, maaf. Ayo ke atas ya. Oke. Ini future untuk sinonim. Kita bisa ganti nih. Sekarang kita ganti yang 32% deh. Key aspect. Oke, langsung terganti ya. Lalu kita coba konsistensi, checking konsistensi. Gimana sih responnya kalau konsistensi? Translate ini mudah ya. Coba kita translate dulu nih. Oke. Text should be non-English. Oke. Okay. Saya tulis aja di sini. Misalnya, saya makan ayam. Oke, okay. Saya makan ayam. Oke, okay. Misalnya saya translate. Coba translate text into English. Saya makan ayam. Oke, saya lebih panjang deh buat kalimatnya. Mungkin dia nggak ditekan terlalu sedikit. Lanjut. Select a word or sentences. Oke. Okay. Ini something wrong. Atau kita harus klik ini dalam bahasa Indonesia dulu. Oke. Ini saya klik a word dalam bahasa Indonesia. Translate. Harusnya ini working sih. Oke, mungkin translate-nya masih gangguan. Oke, ini udah kelar ya, sepertinya udah 99%, tapi oke lah. Oke, itu translate-nya nggak bisa. Kita coba konsistensi. Kita klik. UK US parent, two variant appear. Oke. Konsistensi ini sepertinya dia ngecek apakah kita pakai American English atau British English, UK English. Oke. Ini kan towards sama towards itu kan beda ya. Jadi kalau towards itu diganti, berarti kalau kita ganti ini nggak langsung terganti semua ya. Ini kan misalnya two variant of the English spelling word. Word of spelling accepted in British English. Please pick one. Oke. Please pick one ya. Saya pick satu misalnya towards. Oke, sepertinya dia run. Oke, sepertinya dia ngecek semuanya. Oke, sekarang coba copilot. Copilot itu ada regret, generate, arc sama. Oke, ini arc sama. Oke, sama. Generate, regret, arc sama.
Oke, saya pelan-pelan ya, di rewrite dulu ya. Accelerate your writing with the template outline that inspiration from AI intelligence powered by a proprietary large language model. Oke, di rewrite ini ada paraphrase, trim, sama make academic. Coba saya bilang, kalau intinya ini mengubah kalimat itu jadi berbeda dengan berbagai pilihan. Kalau paraphrase berarti di paraphrase aja, misalnya saya klik paraphrase. Oke, generate. Ini yang kemana ya ini? Sorry, sepertinya ini salah. Oke, misalnya saya mau paraphrase ini aja deh. Oke, yang di paraphrase ini di study aim. Oke, good. Dia bisa nggak paraphrase? Thanks to example. Oke, maknanya nggak terlalu beda jauh, sama comprehension to understanding juga. Your comprehension, oke. Back. Coba kalau make academic. Make academic itu mengubah kalimat jadi lebih akademik. Oke, bisa juga. Coba kita trim, kita pendekin. Trim itu pendekin. Kalau trim gini, coba kita giniin. Kalau kita trim. Oke. Kalau kita trim. Jadi abstraknya kita trim. To maintain the quality of content, we recommend it. Oke, dia kayaknya ini sih lebih nggak usah banyak-banyak katanya. Takut. Oke, ini kan 26 kita trim misalnya. Ini kan 26 word, kita mau nge-trim ini jadi 20. Oke. Coba trim text. Oke. 20 reduction, nggak bisa 10 atau 25% reduction. 2 deh, bisa nggak? 23, 24. Oke, 24 deh. Berarti nggak bisa dihilangin banyak-banyak ya. Misalnya anggaplah 26 kata, 10 sampai 25%. Cuma nanti cuma bisa ngurangin 2 kata sih. Cuman let's see. Oke, this. Oke, sama, artinya sama. Examine the main element of student learning experience in online learning, direction, and how this experience influences their comprehension. Sama, ya, sama artinya. Wow, it's good. Jadi, rewrite ini ada 3 mode, kalau generate ini apa? Outline, oke. Dia bisa bantu kita buat outline. Contohnya misalnya, detail ya. Sebenarnya coba saya lihat. Oke, dia nge-scan file saya lalu dia buat titel. Wow, dia buat titel loh. Exploring Labs. Oke, a bit of different tapi it's good. Menurut saya titelnya lebih good. Titel yang dia sampaikan lebih good. Oke, berarti kalau kita udah punya teks, kita bisa dibantu ini buat outline. Coba outline. Outline itu kan sejenis heading ya. Kira-kira riset artikel. Ini kan riset artikel. Okay. Select session to start. Oke. Dia minta kita introduction. Set of study. Oke. Ini nggak ada set of study saya ya. Seperti website aja nih. Oke. Oh, ini kalau misalnya kita belum punya outline. Kalau kita nggak usah. Abstract mungkin. Oke, abstract bisa nggak ya misalnya kita butuh minta. Oh. Ini gue bantuin buat abstract loh. Hebat loh. Jadi yang kita punya, udah punya paper, dia bisa kebantuin buat abstract loh. Dan kita bisa tinggal edit aja. Cuma selain abstract bisa nggak buat conclusion ya? Bisa summary. Kita coba summary ya.
Jadi di conclusion itu di bagian awal biasanya 1 sampai 2 paragraf penulisnya. Oke. Itu good. Perlu dicek lagi kontennya, tapi that's good. Seems okay. Oke, itu untuk generate. Kalau ask itu, ask ini AI Research Assistant, ask AI for providing. Oke. Jadi ini harus nanya nih. Misalnya saya nanya, what is ini sih? Ini saya tanya nih, what is? Okay, misalnya saya nggak tahu. Wow. Oke. Coba kita baca keterangannya. Tapi it's okay. Okay, it's great. Bisa buat, bisa nanyain kita soal reviewer minta penjelasan dan kita pilih motor nggak ada inti dulu, bisa masih inti. Oke, ini udah generate apps ini dari Paperpal Copilot ya, ini udah semua ini, dan teman-teman juga bisa bikin online. Oke. Bilang kita bilang aja nanti. Mungkin nanti dia akan memperbaiki, jadi translate-nya yang masih di saya, translate-nya yang masih bermasalah. Oke, silakan dicoba Paperpal-nya. Saya stop dulu ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.